Halo guys, welcome to the Pakci. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis dan terus mendukung channel ini. Bagi kalian yang ingin memaksimalkan penggunaan music serta bass yang paling padu amat, kalian boleh mendapatkan Skull Candy Crusher Evo ini guys. Dengan harga 3 juta rupiah, Skull Candy Crusher Evo serta boleh mengubah tune bassnya mengikut kesukaan kalian. Dan kalian boleh merasakan bass yang paling mantap pada headphone ini guys. Jangan lupa mendapatkan headphone ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakci Is dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksian. Jujur aja ya guys. Alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pakci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung insyaallah. Lagi video terkini, terkeren, terviral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Yes. Untuk kali ini kita bakal mereaksi apa, Pakci? Oke, untuk hari ini karena kita terlalu banyak request dari teman-teman kita, karena kita juga meminati Alfireh. Jadi ini merupakan salah satu ekspedisi Wonderland Indonesia. Kemungkinan besar ekspedisi mereka ini daripada Sabang sampai Merauke guys. Dan kita pengen lihat ataupun reaksi sedikit sebanyaklah berkenaan dengan keajaiban Tanah Timur Tengah Selatan guys. Episode 1. Ini kualitasnya itu pasti luar biasa sekali. Tetapi kalian harus lihat fullnya ya di Alfireh sendiri. Nah, kita bakal lihat di sini cuplikan skip-skip ya guys ya. Yang penting kita melihat dahulu. Bagi menghormati Alfireh guys. Iya sebenarnya guys ya. Jadi nggak perlu basa-basi, kita bakal melihat dalam 3, 2, 1 and go. Mengawali sebuah perjalanan. Ya ampun. Liga. Cinematic guys. Ini juga sinematik guys. Dokumentarinya tuh luar biasa gila. Awal langkah kami. Indosisos. Setiap keajaiban Nusantara. Menemukan keajaiban yang tidak hanya disuguhkan oleh cantiknya gugusan Nusantara, tetapi juga nyawa, rasa, suara, dan jejak-jejak budaya yang menjadi rahasia. Mbak Lingka. Maka inilah kami persembahkan ekspedisi Wonderland Indonesia. Bikin merinding guys. Gila kualitasnya Timur Tengah Selatan. Ya Allah. Tapi beginilah cara mereka untuk menghayati benar-benar guys. Ya Wonderland Indonesia itu gimana ya? Sisi keajaiban di dalam Wonderland Indonesia itu. Wonderland sendiri. Indonesia untuk kali ini guys ya, mereka bakal bikin yang real gila Pakci. Mari kita lihat dulu. Indonesia. Mari kita skip ya. Lanjut. Yang terbesar dibandingkan dengan wilayah lain, dan lagi-lagi riset memang tidak cukup dilakukan melalui dunia. Mau pergi ke sana aja perlu pertualangan guys ya. Berpetualang mereka. Betul. Wonderland 1 sempat tak pakai dia. Mari kita lihat tempat camping mereka guys. Ya Allah. Siap main speed drone lagi ya. Camping di sini guys. Ya Allah. Timur di mana kami berpijak adalah sebuah agenda wajib. Tak jauh dari kawasan hutan bonsai, kami memutuskan bermalam dengan tenda. Waduh guys. Ternyata selain perasaan takjub berpijak di Fatum Nasi, gila tempatnya sejuk sekali guys, dingin guys, gila. Ya Allah, dingin banget nih. Sekali lagi. Serunya si ini menorehkan kisah yang romantis antara kami, alam dan persahabatan. Ya Allah guys. Jadi mereka pun pergi untuk melihat culture itu sendiri guys. Ah, enggak ada line-nya guys, enggak ada sinyal di sini. Meskipun ada beberapa. Wah, coba ya makan sirih ya. Makan sirih. Menerima sensasi. Enggak bisa. jujur aja. Enggak bisa makan sirih. Jujur aja kalau enggak bisa. Kalau makan sirih pinang ini bisa menguatkan gigi. Ya, bisa menguatkan gigi. Itu aku percaya ya. Tapi itulah
Wah, tenunan-tenunan. Tenunan. Untuk mengenal tentang kain tenun yang menjadi hasil kerajinan khas Nusa Tenggara Timur. NTT. Tenun menjadi denyut kehidupan masyarakat Timur Tengah Selatan yang menyiratkan banyak makna dari setiap motif dan warnanya. Oh ya, Pak, saya mau tanya, ini kan rumah-rumahnya nih mirip dengan yang ada di Papua ya? Iya. Tapi beda sebenarnya atau sama? Sama, tapi saya tidak tahu Papua itu mereka pakai alang-alang atau tidak, tapi di sini kita pakai rumput alang-alang. Oh, pakai rumput alang-alang. Lalang gitu. Bentuk ini kan lumayan berbeda ya, kan di Jawa ada. Iya. Kenapa di sini seperti ini? Iya, ini kita pertahankan filosofinya, yaitu kita masuk harus tunduk, itu kita harus menghormati tuan rumah, menghormati alam. Wah, benar juga ya. Diindahkan sebab kita masuk harus tunduk, gitu. Otomatis kita akan tunduk. Ya, hormat. Sebagai tanda hormat. Nah, pusaka ini sebenarnya apa, Pak? Apakah senjata? Iya, boleh bilang. Kita bisa pakai di badan itu nanti ada juga taruh di kepala, ada juga taruh di tangan seperti ini, ada juga bisa pasang di kaki, juga pasang di kaki, tapi itu tidak disembarangkan. Tidak sembarangan. Ada waktunya baru kita bisa pasang itu. Itu bukan pasang gitu aja ya? Usianya sudah berapa tahun? Ini dari tahun abad ke-18. Wih. Abad ke-18 guys, cuma ini aku dengar ya. 42 juta. Bapak, izin boleh saya lihat-lihat kita pengen menyentuh. Viola. Viola. Dimainkan nggak bapak? Di kasturu mungkin bisa dimainkan. Iya bisa. Iya. Rasanya ekspedisi kali ini kami mendapatkan paket lengkap. Tak hanya. Merasa ya. Dari alamnya. Tapi juga suku ada. Untung sekali guys. Wah, recording terus guys di sini. Gila guys. Dan dia merekomendasikan rumah Sahandu ini karena bagi ini Wonderland Indonesia bukan pakai visual ya, lepas ini guys. Percaya. Secara historical juga jadi. Ya benar juga tuh, sebab selama ini kita lihat kepada efeknya gitu kan. Tapi kali ini yang realitasnya guys, keajaiban yang sebenar. Berjumpa lagi dengan keluarga Edon yang merupakan seniman Sasando di Kota Kupang. Sasando ini, bukan di sini, senang di maininnya. Kami akan belajar banyak tentang Sanggar Sasando. Musik Sasando. Mulai dari sejarah hingga nada-nada rumitnya. Nada rumitnya guys. Baik, terima kasih Tante dan Om. Kelihatan complicated sudah, rumit sudah ya. Lihat kayak gini udah rumit dong. Nah, unik sekali guys. Sasando gong. Waktu itu belum ada ditemukan besi, logam. Jadi dawenya ini dicungkil dari bambu. Dicungkil dari bambu. Orang Rote, pohon tuak ini adalah pohon kehidupan dari orang Rote. Batang pohon itu bisa dibuat bangunan, daun ini bisa buat ember, bisa keras, buat keras. Salah satunya sebagai resonator. Sebab itu sesuai untuk digunakan. Sasando juga telah berevolusi menjadi Sasando elektrik. Nadanya yang nyaring dan merdu membuat kami untuk mengambil sampling suara yang tentunya kekayaan nada Nusantara ini harus ada di Wonderland Indonesia. Nah, mantap guys. Ini menuju HUT RI nih guys, Agustus nih. Pasti kita melihat udah nih. Kita sampling. Nah guys, itu saja beberapa cuplikan yang bisa kita lihat ya untuk episode 1. Sehingga kalian ingin melihat secara penuhnya bisa klik link di bawah untuk pergi terus kepada ekspedisi Alfiref. Wonderland Indonesia daripada Alfiref. Menuju HUT RI, inilah Wonderland Indonesia yang kita tunggu-tunggu guys. Bukan hanya daripada segi grafik dan visual, tetapi mereka terus pergi ke realitas untuk mencari sendiri dan bertemu dan juga menyatukan diri mereka dengan alam, yaitulah Alfiref dan tim, dan juga pastinya ada Dewa Atlantis,
Ningka dan juga tim, dan juga pastinya ya untuk kali ini Wonderland Indonesia pasti akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa karena mereka sendiri yang berpetualang untuk mencari ya guys ya semua yes. ya Wonderland-nya ini. Jadi guys, ini nggak perlu dipanjangkan ya guys ya. Terima kasih sudah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita ya. Kalian bisa terus pergi ke Alfiref dan lihat sendiri biar ambil mood-moodnya ya, mau ke arah hutan ini guys ya. Jadi kita bacakan semula sedikit. Saat ini kami sedang berjuang melanjutkan perjalanan besar jilid 3 Wonderland Indonesia menuju muara terakhirnya menjadi film layar lebar guys. Maksudnya mereka ingin menjadikan sebuah film yang indah untuk perjalanan Wonderland Indonesia jilid 3 nih guys. Ini memang wih, bikin merinding guys. Merinding guys. Ini realitas guys. Mereka sendiri yang journey-nya itu ya. Yeah. Dan mereka katakan sendiri apa biaya produksinya memang sangat besar guys untuk project ini. Yeah. Yes. Dan juga aku pasti ya ini bakal menjadi history buat Indonesia. Jadi guys, begitu saja untuk kali ini Baci ya. Ya, itu saja barang mibruan. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direksi, just comment down below dan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyiapkan video-video Anda. Ya, begitu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.